Danjen Kopassus Majen Muhammad Hasan bersama jajaran Grup 1 Kopassus menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 dan bakti sosial di sejumlah titik di Kabupaten Serang, Banten. Usai menggelar serbuan vaksin dan bakso, kegiatan dilanjut dengan penanaman ribuan bibit pohon mangrove di salah satu titik kerawan abrasi di daerah Pantai Utara Banten. Dalam kunjungan pertamanya, Danjen Kopassus Mayor Jenderal Muhammad Hasan meninjau lokasi kegiatan vaksinasi COVID-19 yang digelar di salah satu SMP negeri di Kota Serang. Beberapa saat usai meninjau lokasi vaksin, Jenderal berpangkat bintang 2 ini langsung bergerak ke titik berikutnya yang berlokasi di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Di lokasi ini, kegiatan dilanjutkan dengan penyaluran bantuan paket sembako dan bibit pohon produktif secara door-to-door kepada sejumlah warga miskin yang dinilai membutuhkan. Usai menggelar serbuan vaksin dan penyaluran bantuan, kegiatan ditutup dengan penanaman 3.000 bibit pohon mangrove di salah satu titik rawan abrasi di daerah Pantai Utara Banten. Dalam kegiatannya, rombongan prajurit baret merah ini tidak hanya melibatkan warga sekitar, tapi juga melibatkan aktivis lingkungan beserta pelajar di dalamnya. Menurut Majen Hasan, kegiatan ini dilakukan memiliki beberapa tujuan, di antaranya selain membantu percepatan vaksinasi COVID-19, juga untuk mengedukasi masyarakat, khususnya yang berada di pesisir pantai dalam menjaga ekosistem lingkungan dari potensi abrasi. Melalui rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat untuk berperan secara dalam menjaga dan merawat lingkungan. Karena tanpa adanya kesadaran kolektif, ribuan bibit pohon mangrove yang ditanamkan ini akan sulit menghindari potensi abrasi. Perikanan dan kelautan. Terjun langsung dalam kegiatan vaksinasi, kemudian kita pergi ke Papua dan juga menanam pohon mangrove. Tujuannya adalah kita membantu program pemerintah. Pertama itu dalam tengah pandemi kita sudah melakukan vaksinasi baik tahap 1 maupun kedua di seluruh wilayah Banten, membantu Pemda juga dan tentunya jajaran ini dilanjutkan dengan beberapa kita lainnya, rekomendasikan dengan pembagian sembako juga, dan saat ini kita sedang membagian, karena di sini kami juga memberikan pohon kepada mereka. Karena bagi kami, sedikit namanya tegang, semoga bahwa sembako untuk hari ini, tapi pohon di masa depan, kita masyarakat jadi.